jauh dari sana. Tiada banyak pikir asal itu bunyi baguno dalam negeri. Kami dulu, kami dulu, kami dulu. Hadir Jakarta. Haji Ismet, Lepet, Alun, Alun, Duo, Binje, Haji Jaka, Alun, Luna Pelai, Patiko Luna Pelai, Haji Zainul Anwar, Allah, lah, pulang lah. Yusran Fat, hadir ya. Haji Samsir Dusan. Sayang. Panjang masih enak. Itu Sabri. Rawa mandi tuh. Iya, baru mandi celah tiba udah. Mandi baru. Dia dole ya. Lapo mandi gampangnya. Dua. Sejen sibuk menyanyi. Ya ada dua. Aku Pak Cik baru tiba baru. Tuh Pak Her. Halo Bocah. Selamat datang. Nggak hadir Bu kan balik. Iya, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, Bunda-bunda, ini mungkin sebagian ada yang adik, Bapak. Puji syukur mari sama-sama kita bacakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tujuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimana pada saat ini alhamdulillah amin, sekali lagi kita sangat bersyukur sekali masih diberikan kesempatan di sisa-sisa usia kita yang barangkali kalau diibaratkan hari nah, mungkin tidak ada yang hari khusus boleh ke 9 rata-rata lah pukul tapi insya Allah dengan silaturahmi yang selalu kita jaga umur kita itu bisa diperpanjang oleh Allah SWT dan rezeki kita karena sebaik-baiknya manusia itu adalah yang panjang umurnya banyak amalnya tapi secelaka-celaka manusia juga yang panjang umurnya tapi sedikit amalnya mudah-mudahan kita termasuk berdoa yang pertama. Bapak Ibu yang berbahagia, kami selaku yang dipercaya untuk didahulukan selangkah untuk memimpin grup kita ini, pertama mengucapkan maaf karena barangkali pada pertemuan sebelumnya kita tidak bisa hadir karena ada acara yang tidak bisa dijalankan di kecamatan. Hari ini juga hampir tidak bisa hadir karena tulang dalam dua hari ini dari kemarin sampai besok ada acara pelatihan di Bukit Tinggi. Perangkat Nagari di camat di sana dilibatkan itu yang pertama ibu. Yang kedua kita berharap satu romi kita dalam guru ini bisa kita pertahankan karena kita pasti mempunyai kesibukan yang berbeda-beda walaupun kita ada yang masih aktif di pemerintahan tapi sedapat mungkin mari kita coba meluangkan waktu untuk sedap berkumpul. Sebaliknya bapak ibu yang sudah pernah tugas juga punya kesibukan lain kami pasti tidak ada awak mungkin yang sudah santai saja ya tapi pas sudah kegiatan tapi mohon tetap diluangkan untuk acara kita di masa-masa yang akan datang. Pertemuan yang akan datang secara awal tadi kita telah bincang-bincang kalau setuju bagaimana kalau kita adakan di topik Pak Direktur. Panorama. Nah, kalau topiknya panorama pangan. Di kayu konek itu ada apa nih? Assalamualaikum. Pertama kata Pak Amir. Padangate kalau sekedar mungkin memasang aula bisa jadi tapi aula tapi kalau untuk masuk peternakan ini kan tidak boleh ada kasus PMK memang tidak boleh dimasuki sekarang. Kolek yo kat tanjung aro lalu terus ke kampung sepasi sepanti kau lagi ke tanjung kumo kita tanjung kate. Ya, kok kok yang kok bisa ya? Dulu kan anak sketek itu kan masih becek. Iya, orang mana pernah ke situ? Ya, kita cek sebelumnya ya. Itu kan kami dulu sekali 3 bulan setelah jadi kalau kini bulan Juni, Agus, September lah ya. September bulan Agus, saya rasa 10. Bulan September, minggu-minggu awal September, paling lambat minggu kedua. Sekali lagi kita informasi kepada kawan-kawan kita, bagi yang tidak sempat hadir, mohon arisannya dititipkan ke teman yang bisa hadir atau dikirimkan melalui rekening bendahara. Mengenai dana sosial, ada beberapa, kita tidak begitu ingat, peristiwa yang mau kita berikan dana sosial dulu apa saja kalau nggak salah pertama kematian ya nah, kematian keluarga kalau keluarga suami istri anak ya tapi kalau kenduri udah masuk belum ya nah, kemudian sakit yang bersangkutan aja keluarga yang lain belum. Jadi kalau kenduri gini kan nampak macam tu di kenduri kan ya, nampak dalam satu lucu kan, tapi kalau minum belum tak apa-apa. Sakit hati, sakit yang dirawat.
Itu makanya, makanya kesepakatan kalau dulu masuk apa? Itu kan mencari kekuatan kita, apakah dana kita mendukung gitu kan? Itu. Hmm. Tetap kali apa waktu kesepakatan apa? Penggunaan dana sosial. Penggunaan dana sosial. Jadi yang jale peristiwa duka. Suami, istri, dan anak. Itu ada usulan dari Retno Asyidin mengenai dana sosial tadi, tapi tadi kan anu lagi dibicarakan kan mengenai dana sosial tabate tapi kan jumlah barang kali bagi kan dana dulu kan cuma ambo tadi pembicaraan di sebelumnya itu masalah penggunaan dana sosial kok kan agak cepat itu kok dipergunakan nan masalah sakit pergunakan ke keluarga inti maka kira ayah ibu anak itu kalau jadi kok anaknya lah kawin tentu tidak masuk ke keluarganya ya. Tetapi kalau seandainya meninggal itu di walaupun itu dari ayah dari awak sendiri atau mentua bagi kita itu nanusulan dari kamu. Ya yang pertama dulu yang kita bicarakan itu ya memang karena kekuatan kita itu memang yang termasuk keluarga inti yang mentua baik dari pihak perempuan boleh lagi memang ada untuk masuk dulu itu masing-masing kesepakatannya. Begitu dong, waktu itu kan cek-cek dulu. Misalnya untuk kegiatan sakit siapa saja? Iyo itu. Keluarga inti atau awak saja atau apa? Keluarga inti tadi anak awak sakit, tapi kawin orang rumah, Nah, itu nanti keluarga inti kan itu kan anak. Tapi awak masih dalam tanggungan. Kurang gaya kalau ado. Kurang gaya kandungannya. Kalau dulu kesepakatan ya, pertama kurang gaya kandungannya masih ada sakit. Tidak kata jangan lihat waktu. Ya kalau kesepakatan pertama main enggak itu dulu gitu kan kalau itu kayak sampai keluarkan di sini itu hanya benar dulu sesuai yo jadi kesepakatan dari sakit tadi jemet ya boleh sukan sakit kok awak nedori koko nak dirawat masa sakit jarang kok banyak yang baa sakit yang awak sendiri kok dek keluarga inti kok kan kalau lo dia pada 3 hari baru tentu ndak baa buat jadi 3 hari sampai nanti kalau sampai sudah datang ke rumah kan nah kalau sakit atau 5 hari seminggu selama sebulan oh itu ah benar semua dah lo pergi ke 3 hari jadi kok sakit ayo kategori sakit yang dirawat nak macam ni sakit yang dirawat di rumah sakit. Nah, cuma kalau dirawat tuh lebih bisa diukur tahu ada pengecualian jemek. Nyobalan tak jonda kok joto kawa tapi lukunya tuh lain ndak pernah ndak rawat sakit. Kalau sengaja lo lantak. Sengaja lo rawat sakit. Malah ini lihat tu sok baca tu. Ada lu baca ni orang. Jadi yang sakit keluarga inti dirawat. Kemudian kalau memang misalnya ada orang tua itu mungkin misalnya tahu pun aja orang tua kawan kok sakit lah mau ya mungkin kalau kemencari gitu ya mungkin anak itu dana spontan saja kita pernah gitu jalan kaki aja nggak pernah gitu aja. Nah, jadi sudah tuh tambahan itu kalau nama meninggal tadi itu kita nama meninggal dari awal itu yang lalasnya yang sakit jawab apa lah yang meninggal ya itu mertua atau mertua itu kalau yang meninggal keluarga inti mertua orang tua ya, keluarga ini. Ah, yang bergembira itu anak yang bergembira kenduri yang pertama kalau anggota kenduri piko ndak bini kemona kau berbuka baca wajahnya jale ya ini aku tapi kok baraliknya ada ketua anak wah
tak kena beroleh lah. Anggota yang sakit 150 ya. Ya. Nah, jadi nah, satu jumlah satu yang sakit. Yang berarti yang beroleh. Dia yang bersangkutan, dia anak, dia yang is. Yang meninggal aja beda. Cik meninggalnya dua tu. Jadi Melayu, bawa Melayu je. Kawan tak satu je grup, kau nanti kalau terjadi kau baik. Betul. Satu je grup. Tak ayuanya. Harus kita baca. Di zaman kita kalau tak salah ayuanya yang dikatakan betul. Sosial. Ikut arisan, ikut dana sosial. Iuran. Nah kalau memang tidak membayar dana sosial, tapi kawan awak, dia mungkin berapa? Penjalan aja. Dan dari dana sosial itu, kan? Iya, mungkin. Iya, mungkin. Iya, mungkin. Iya, mungkin. Iya, mungkin. Iya, mungkin. Kawan tidak bisa ikut itu karena ada alasan bro, kan? Iya, kalau dana sosial, diambil itu ini loh, kawan. Iya. Nah, iko yang wakil tapi yang bayar sosial. Iya, tapi kalau wakil punya tidak kena sosial 30. Dana sosialnya ada yang lebih. Sama haknya. Sepoi dah orang yang kita kerjakan dengan sambil menunggu minuman, mari kita bacakan keputusan rapat kita pada hari ini. Yang pertama, seperti dikatakan tadi, direncanakan pertemuan kita untuk selanjutnya dilaksanakan sekitar minggu kedua bulan September 2022. Jadi sampai akhir tahun masih ada sekitar dua kali lagi pertemuan pertama. Tempatnya direncanakan di Kayu Kolek. Bulan September. Ini Juni. Kan hampir Juni. Juni kan. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya juga disampaikan bagi kawan-kawan yang tidak sempat hadir pada waktu arisan, dimohonkan untuk mengirimkan arisannya dan sumber dana sosialnya dititipkan kepada kawan yang bisa hadir kalau ada tetangga, atau ditransfer ke rekening bendahara paling lambat 2 hari sebelum hari pelaksanaan arisan. Yang ketiga, tentang penggunaan dana sosial, kita menyepakati yang pertama yang kita santuni adalah peristiwa sakit. Nah, yang sakit ini kita tentukan adalah yang keluarga inti, suami, istri, atau anak, dan patokannya adalah dirawat di rumah sakit atau kecelakaan serius. Anak yang belum berkeluarga. Kalau tak licik di jonjangnya, rasa tidak benar. Anak yang belum berkeluarga. Anak adalah yang masih dalam tanggungan. Jadi kan tapi keluarga inti itu yang keluarga inti. Kemudian berita untuk dana sosial. Duka yang kedua, kasus meninggal dunia. Nah, yang kita kunjungi adalah keluarga inti juga yang meninggal, suami, istri atau anak, ditambah dengan mertua atau orang tua. Orang tua anggota itu maksudnya kan orang tua dari anggota. Kemudian yang ketiga adalah untuk berita sukanya yang kita santuni adalah kenduri. Kenduri pertama yang dikunjungi adalah bila anggota kenduri mungkin ada yang menikah lagi ya, tapi ini adalah tetap bukan poligami ya, bukan poligami. Poliandri boleh. Kalau nikah sini boleh. Kemudian anak menikah, nah, ini yang kita kunjungi. Besarannya khusus untuk meninggal dunia adalah 200 besar santunannya. Yang lain baik untuk sakit maupun kenduri dengan sasaran kita sebut tadi itu 150. Nah, nanti mungkin lihat perkembangannya kalau memang memungkinkan nanti bisa kita tingkatkan baik jumlah sasarannya maupun besarannya
kita lihat perkembangan kondisi kita. Nah, jadi Bapak Ibu, itu hasil keputusan kita pada hari ini. Aduh, sudah jelemen. Ikut dari Moko Indah lah. Iku ku namanya dana sosial, aku ada pai umroh, ada sentuh nenak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang bapak. Kami semua. Haji ku yo entar. Umroh ku lah. Ya tu umroh haji lah. Ah, satu mobil lah ya. Ini ya tando-tando sama kita yo. Pak kau kan setuju enggak? Kalau payu umroh dapat nanti membunuh lah, setuju. Kalau untuk naik haji jadwalnya gimana? Tapi kalau naik haji atau umroh kita berikan tanda 200 ya nak. 200 ya. 200 ribu. Sama catatan ini. Umroh atau haji? Haji atau umroh? 2 ribu. Ah? Kok umrah? Umrah pertama aja lah. Nah, umrah pertama. Kalau umrah yang kedua-kedua itu lah. Ini selama awal baru lah. Kalau haji itu lah pernah umrah. Iya, pernah lah. Tapi dua itu. Kita menitipkan sedekah. Mudah-mudahan nanti dengan doa yang di tempat-tempat yang itu membawa kebaikan kawan. Penjelasan tadi ya, karena kurang tidak paham agama, tentu kurang menangkap yang tahunya sosial kok kemalang sakit, agama itu tahunya. Tapi kalau merupakan ibadah, kalau dah awak yo kai suka duka awak pun ka ibadah ya ya ya. Nah, mudah-mudahan grup reuni atau silaturahmi kita bisa lebih semakin kompak di masa-masa yang akan datang dan membawa manfaat yang baik pada masyarakat. Kemudian tadi bagaimana disampaikan oleh Bu Penny mengenai rencana pertemuan alumni Bekerja Budaya ya, ini 38 dari Jawa Tengah Provinsi Penampakan kemarin itu diancar-ancar diadakan selanjutnya di tempat kota. Apakah tidak sebaiknya kita mulai persiapannya dari sekarang atau kita ancar-ancar? Setuju. Tapi ini bukan apa ya, anu persatuan negara jangan kencana, kan jangan kencana, tidak ya beda ya. Kalau jangan kencana kita bukan persatuan negara jangan kencana, beda. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kami sudah dengan mengerti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sang alumni. Sudah lama kita tak bersama. We'll be right back.
ceritamu.